Sementara itu, perceraian David, keyboardis grup band Noah dengan Gracia Indri, juga meninggalkan cerita kurang sedap. Selain usia rumah tangga yang baru seumur jagung, tersiar kabar jika perceraian terjadi karena terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Namun David yang diduga acap berlaku kasar tak menanggapi isu dengan serius. Ia memilih menyikapi dengan bijak dan tak mau umbar aibnya sendiri. Gak ada. Kenapa? Alasannya apa? Dia pribadi memutus komunikasi? Oh, dia memutuskan dari pertama dia pergi. Berarti? Termasuk ke semua keluarga juga gitu dia. Nah, tapi ya puji Tuhan, saya juga gak mau rame di media, balas-balasan gak lucu. Ya, gitu. Semua aib juga disimpan sama kita. Gak ada, saya mau buka kalau mau dengar aibnya apa gitu ya, gak harus keluar dari mulut saya. Sekarang apa yang terjadi sebenarnya, saya gak bisa menjelaskan satu persatu pertanyaan kalian kalau saya tidak menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, dan saya tidak mungkin menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, ya begitu aja statementnya. Doain aja yang terbaik ya gimana. Yang membuat David shock, setelah perceraian mereka diputus resmi, Gracia seperti tak mau lagi membangun silaturahmi. Semua saluran komunikasi terputus. Keinginan. Baik-baik aja selesai. Semua udah clear kok. Itu yang si wanita itu udah tahu kok apa keinginan saya. Ya. Oke. Udah. Ya. Oke, thank you. Makasih ya. Gimana? Masih berharap bisa berhubungan baik dengan baik itu harus. Saya kasih tahu ya, baik itu harus, tinggal ngomong sama orangnya aja.